Persiapan rapi sedang giat dilakukan pihak Pusat Dagangan Duda Putera PWTC bagi menghadapi mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-48 yang akan diadakan mulai 1 hingga 6 Ogos. Persiapan kini mencapai 90% termasuk menaik taraf kemudahan infrastruktur untuk Dewan Persidangan, bilik mesyuarat serta meningkatkan kelajuan jalur lebarnya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PWTC, Dato' Maxson Abdullah H. Jaafar, lebih 300 warga kerja PWTC termasuk pihak pengurusan serta kakitangan ini sudah bersiap sedia menerima kedatangan delegasi mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-48 dan pasca persidangan Menteri-Menteri Luar PMC. Mereka komited untuk memberikan perkhidmatan serta layanan terbaik sepanjang persidangan berkenaan dan pada masa sama memberi keselesaan delegasi yang terlibat. Sebagai tanda sokongan dan komitmen untuk menjayakan mesyuarat tersebut, kesemua warga kerja PWTC akan memakai lencana Friendly Smiling Service sepanjang persidangan berlangsung. Kita mestilah berikhlas, penuh dengan keikhlasan, servis yang friendly dan servis dengan senyuman, and itulah senantiasa, itulah dia keikhlasan daripada kita. Jadi batch ni membawa satu komitmen, satu komitmen di antara kita, servis kaki tangan kita, komitmen untuk servis kepada delegasi-delegasi yang akan datang. Dato' Maxson menyatakannya selepas majlis ikrar servis terbaik kaki tangan PWTC sempena persidangan tersebut di Ibu Negara. Pada majlis tersebut turut diadakan jamuan Hari Raya Warga Kerja PWTC sempena sambutan Aidilfitri.